Beralih ke berita sukan. Piala Thomas di Bangkok, Thailand. Malaysia dijadual bertemu pasukan Algeria 2 petang waktu tempatan di Impact Arena bagi meneruskan misi memburu Piala Thomas. Terdahulu, pasukan negara bermula baik bagi aksi pembukaan peringkat kumpulan D dengan menewaskan Rusia 5-0. Memang kali ini kita dapat test court satu kali. And saya tahu banyak orang komplain ini court, angin banyak court. And sama juga, saya main ini court, opponent sama juga. Yang penting itu mau dapat itu rhythm and itu feeling lah. Yeah. Turun dengan barisan terkuat, cabaran Malaysia dimulai jago perserangan Dato' Lee Chong Wei. Chong Wei kini ranking 7 dunia tidak berdepan masalah, menang mudah ke atas Vladimir Malkov, ranking 51 dunia dengan keputusan straight game 21-9, 21-6. Mempamerkan permainan agresif, Chong Wei hanya memerlukan masa kurang 30 minit mengalahkan Malkov. Malaysia terus di depan melalui beregu sandaran Govisham Tan Wee Kiong, menentang gandingan Rusia Vladimir Ivanov, Ivan Sazanov, juga bekas juara All England 2016, aksi berlangsung sengit. Visham Wee Kiong 16 dunia menang set pertama 21-18. Set kedua beregu veteran Rusia itu tidak mudah mengalah. Walau bagaimanapun Ivanov Sazanov kedudukan 10 dunia terpaksa menyerah kepada wakil negara 21-19 Malaysia 2, Rusia 0. Li Zijia menyumbangkan mata kemenangan mutlak Malaysia bertemu Sergi Seran. Zijia menang 21-13, 21-16. Beregu kedua Aaron Chia Tio Iyi pertama kali digandakan turut tidak ketinggalan menyumbangkan mata. Aaron Iyi berjaya mengawal gelanggang dengan baik memerangkap beregu kedua Rusia Ekvinich Dremin Denis Grashev. Aaron Iyi menang straight game 21-16, 21-9. Perserangan terakhir Iskandar Zulkarnain melengkapkan kemenangan bergaya Malaysia. Iskandar tidak berdepan masalah menundukkan Rodion Alimov 21-9, 21-12.